nyokok, nyokok, nyokok. Korban seorang perempuan melaksanakan sholat subuh di masjid dengan menggunakan kendaraan roda dua. Pada saat melaksanakan sholat subuh, keempat pelaku ini melakukan aksinya dengan menggunakan kunci T. Ya. Lalu motor dibawa kabur. Di antara keempat pelaku ini juga mereka membawa senjata api. Ya. Ya, dari berdasarkan pengakuan mereka sudah lebih dari 3 kali. Ya. Kita masih akan mendalami terus. Ya. Sudah berapa kali dan kemana saja hasil kejahatannya ini dijual. Kalau berasal dari alamatnya, mereka semua berasal dari Lampung.